Assalamualaikum. Selamat petang. Hari ini saya nak bawa anda semua pergi ke sebuah perkampungan, satu tempat makan lagi yang dinama perkampungan Sri Banyan. Kita nak tengok makanan tradisi di sini. Sri Banyan ni terletak di kawasan Pendang Kedah. Memang agak pedalaman sikit jalannya, tapi jangan give up. Kita akan teruskan perjalanan. Kawasan Sri Banyan ni memang agak jauh sikit daripada bandar. Memang kawasan pedalaman ni. Tapi apa pun, saya akan teruskan juga perjalanan sebab dengar kata kat Sri Banyan tu ada satu perkampungan yang cantik yang menyajikan makanan memang betul-betul makanan kampung. Jadi saya nak cuba rasa makanan kampung di kawasan Sri Banyan ni. Tu dia, saya dah sampai di Kampung Adat Sri Banyan. Tadi kalau kita jalan nak masuk kawasan ni macam bosan sikit kan, tapi sampai sini tengok ramai orang punya. Nampak tu. Okay, saya sudah sampai di perkampungan Sri Banyan. Jadi kita kena daftar dulu. Saya dah booking, saya dah daftar dengan si cilik ni. Apa nama adik? Nur Zalika Safia. Okay. Okay, saya kena cari kat mana tempat yang saya booking tadi. Inilah kawasan Sri Banyan. Ini Balai Rung Sri Banyan. Ni kaunter makan kot. Ini kaunter makan. Tempat kita booking makan. Kat sini ada menu-menu dia. Tempat Sri Banyan. Ini kaum kebayaran. Thank you.
Okey, inilah makanan yang saya order sebelum ni. Set yang saya ambil ni adalah set mastura. Siap dengan ayam dan macam-macam lagi. Yang ini pulut yang dibungkus dengan daun pisang, kemudian dicecah dengan kari daging. Memang sedap. Sedap. Ini daging dengan sos dia. Sedap. Ada rasa rempah-rempah. Hari ini ayam kampung dimasak kurma. Memang sedap makanan kat sini. Saya rekomen anda semua datang sini. Sebab di sini bukan saja makan, bila kita makan mengimbau kenangan kita di kampung, tapi makanan-makanannya juga memang special lah. Bila anda makan di sini, bukan saja anda terpesona dengan keunikan keadaan sekeliling sini, dengan suasana kampung, suasana tradisi di kampung, sambil makan dengan lauk yang sedap-sedap semuanya, kita didendangkan dengan lagu-lagu klasik. Saya memang rekomen anda semua datang di sini. Okey, saya nak makan dulu. Cepat makan. Kari pap inti daging dan dengan sardin. Klaim sendiri. Ya, klaim sendiri. Tu inti dia, masak sendiri. Masak sendiri. Rempah giling. Rempah giling? Ya. Kalau anda datang awal, anda berpeluang makan di dalam rumah-rumah ni. Ada beberapa biji rumah disediakan. Tapi nasib-nasib macam saya sampai tadi pukul 3. So orang dah ramai, jadi saya kena makan dekat depan sana. Untuk mengimbau kenangan silam, anda juga boleh memperagakan pakaian sendiri, iaitu pakaian Melayu klasik sesuai dengan tema perkampungan ini sebagai kenangan. Seandainya kita rindu, sebutlah, oh sebut namaku selalu. Di perkampungan ini, ada juga disediakan aktiviti sampingan seperti memanah
dan menunggang kuda. Kalau anda ingin merasakan suasana kampung seperti ini, apa tunggu lagi? Jemputlah datang ke alamat yang tertera. Pastinya memukau hati anda. Jangan lupa subscribe, like and share. Jom singgah bersama Iza Sofia.